Hadirin yang saya hormati, Om Swastiastu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ide Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta karunia-Nya pada hari ini, Selasa 1 September tahun 2020, program doktor Fakultas Kedokteran mengadakan sidang terbuka dengan acara khusus ujian promosi doktor promovendus Dr. Teguh Tanu Wijaya Magister Biomedis. Maka dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat anggota penguji program doktor Fakultas Kedokteran promotor co-promotor, para penyanggah dan undangan akademik serta promovendus yang terpelajar, serta undangan lainnya yang saya hormati. Ujian promosi doktor ini dilaksanakan setelah promovendus dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap 1 pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dengan disertasi berjudul Platelet Rich Plasma Mempertebal Pembentukan Kolagen Pasca Implantasi Polikaprolakton Melalui Peningkatan Platelet Drive Growth Factor B dan Transforming Growth Factor Beta Pada Tikus Jantan Rattus Norvegicus. Hadirin yang saya hormati, pada ujian promosi doktor ini, para penyanggah, promotor, dan co-promotor dipersilahkan untuk memberikan penilaian mengenai alur penalaran ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasi dan sumbangan disertasi terhadap bidang ilmu atau nilai penerapannya. Ujian ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap presentasi, yang kedua adalah tanya-jawab oleh penyangga, yang ketiga adalah tanya-jawab oleh undangan akademik. Tanpa mengurangi hak dan para penyangga dan undangan akademik, seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai metode penelitian atau analisis statistik yang telah diputuskan dan disetujui pada ujian tertutup. Karena banyaknya penanya, saya mohon kesediaan para penyanggah untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan hanya 2 buah, sehingga semua penanya mendapat kesempatan. Sebelum kesempatan diberikan kepada promotor, saya ingin bertanya kepada saudara promovendus. Apakah saudara siap untuk melaksanakan ujian promosi doktor? Ketua sidang yang saya hormati, pada hari ini saya sehat jiwa dan raga dan siap menjalani ujian terbuka. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, saatnya tahap 1 yaitu saya persilahkan saudara promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama 15 menit yang akan dimulai pada pukul 10.05 menit, kemudian akan berakhir 15 menit kemudian yaitu pukul 10.20 menit. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan sidang yang saya hormati, promotor, panutan saya yang saya hormati, co-promotor 1, co-promotor 2 yang saya hormati, seluruh dewan penguji, penyangga yang saya hormati, seluruh undangan akademik yang saya hormati, dan hadirin yang mengikuti ujian terbuka ini baik di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Izinkanlah hari ini saya menyampaikan disertasi saya yang berjudul Platelet Rich Plasma Mempertebal Pembentukan Kolagen Pasca Implantasi Polikaprolakton Melalui Peningkatan Platelet Derived Growth Factor B dan Transforming Growth Factor Beta Pada Tikus Jantan Rattus Norvegicus.
Jadi, seperti kita ketahui bahwa semua makhluk hidup akan mengalami proses penuaan, tentunya termasuk manusia. Namun, dengan adanya ilmu anti-aging medicine, proses penuaan ini dapat dicegah, diperlambat, dan bahkan dihambat untuk memperoleh usia harapan hidup yang lebih panjang dengan kualitas hidup yang lebih baik dan optimal. Salah satu penuaan pada jaringan kulit ditandai dengan hilang atau kurangnya jaringan lunak di bawah kulit yang menyebabkan kekendoran, terutama adalah kolagen yang terbanyak di dalam jaringan lunak di bawah kulit. Filler dan platelet-rich plasma telah digunakan sebagai teknologi untuk melawan tanda penuaan pada kulit. Nah, filler digunakan untuk koreksi volume selama ini untuk melawan tanda penuaan, dan pada penelitian saya ini, saya menggunakan polikaprolakton sebagai material filler yang akan memiliki durasi efektivitas selama 1-4 tahun tergantung dari panjang mata rantainya. PRP, platelet-rich plasma, ini adalah platelet yang terkonsentrasi dalam jumlah yang banyak di dalam plasma. Dan dia dikatakan akan efektif apabila jumlahnya melebihi 3-5 kali lipat jumlah platelet yang berada di dalam whole blood. Jadi, sebetulnya sudah banyak dilakukan penelitian yang terdahulu bahwa filler kaprolakton ini, polikaprolakton ini, menginduksi pembentukan kapsula kolagen, sudah jelas. Namun, masih belum jelas pembentukan kapsula kolagen ini pada lingkungan yang kaya akan growth factor. Dan saya menggunakan PRP sebagai prakondisi untuk membuat lingkungan yang kaya akan growth factor. Jadi ilustrasinya adalah menebarkan benih pada tanah yang telah dipersiapkan dengan baik kesuburannya. Jadi berdasarkan semua latar belakang yang tadi telah saya uraikan, saya menyusun rumusan masalah adalah apakah peningkatan PDGFB dan TGF-beta pasca injeksi PRP mempertebal pembentukan kolagen pasca implantasi polikaprolakton pada tikus jantan Rhabdus norvegicus. Kemudian saya menyusun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah bahwa penuaan kulit diatasi dengan PRP dan filler. PRP kaya akan growth factor, dan dalam penelitian ini saya mengukur kadar PDGF dan TGF yang mempunyai kemampuan untuk menstimulasi pembentukan kolagen. Filler, PCL dalam hal ini, akan memberikan stimulus, stretching stimulus. Sehingga akan dengan stretching stimulus ini akan menstimulasi proliferasi fibroblas dan juga meningkatkan pembentukan kolagen. Kombinasi PRP dan filler, PCL dalam hal ini, mempertebal pembentukan kolagen dan memperpanjang masa efektif sehingga mengkoreksi penuaan kulit lebih optimal. Jadi konsep penelitian ini adalah injeksi PRP dan PCL, di mana PRP sebagai prakondisi pada tikus jantan Rhabdus norvegicus, dan kemudian diukur ketebalan kapsula kolagennya serta kadar dari PDGFB dan PDGF-beta. Hipotesis dari penelitian ini bahwa injeksi PRP akan meningkatkan kadar PDGFB dan PDGF-beta pada tikus jantan Rhabdus norvegicus. Peningkatan PDGFB dan PDGF-beta mempertebal kolagen pasca implantasi PCL. Ada perbedaan ketebalan kolagen antara pemberian PCL saja dan PCL yang setelah diinjeksi dengan PRP. Dan kombinasi dengan demikian, kombinasi PRP dan PCL dapat menambah masa efektif PCL pada tikus jantan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan menggunakan post-test-only control group design, dengan sampel dibagi menjadi 8 kelompok, 4 kelompok kontrol, dan 4 kelompok perlakuan. Dan sampel yang digunakan oleh tikus jantan dengan rumus Federer didapatkan jumlah sampel sebanyak 32 ekor. Dan kemudian saya menyiapkan, membesarkan tikus sampai dengan usia 12 bulan yang pada manusia setara dengan 30 tahun, di mana sudah mulai terjadi aging dan mempunyai tanda-tanda aging. Adapun alur penelitian ini, 37 ekor tikus diadaptasi selama 1 minggu, kemudian 5 diantaranya yang diambil secara random dikorbankan untuk membuat PRP, sehingga tersisa 32 ekor yang akan dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan dan 4 kelompok kontrol. Kelompok
Kelompok kontrol adalah kelompok yang hanya diberikan PCL saja tanpa PRP, sedangkan kelompok perlakuan adalah kelompok yang diberikan PCL di mana dua hari sebelumnya diberikan prakondisi PRP. Kemudian setiap akhir minggu pertama, minggu ketiga, minggu kelima, dan minggu ketujuh dilakukan pemeriksaan ketebalan kolagen, pengukuran kadar P3B dan 3-beta. PRP yang saya gunakan dengan dosis 0,02 cc atau setara 1 cc pada manusia. Dan polikapsulokin yang saya gunakan adalah 0,01 cc setara dengan 0,5 cc pada manusia. Nah, hasil penelitiannya ternyata sangat menggembirakan bahwa terjadi perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Jadi pada kelompok kontrol terjadi penurunan jumlah ketebalan kolagen mulai dari minggu pertama sampai minggu ketujuh. Namun pada kelompok perlakuan justru sebaliknya terjadi peningkatan ketebalan kolagen mulai dari minggu pertama, minggu ketiga, dan peak-nya adalah pada minggu kelima, dan kemudian baru mulai menurun. Nah, pada sediaan histologi ini dapat dilihat bagaimana tebalnya gambaran histologi kapsula kolagen pada kelompok perlakuan dibanding pada kelompok kontrol. Kemudian juga pengukuran kadar PDGF juga terjadi yang setara. Jadi pada minggu pertama dan sampai dengan minggu kelima terjadi peningkatan pada kelompok perlakuan dan baru menurun pada minggu ketujuh dan berbeda bermakna dengan kelompok kontrol. Begitu pula dengan TGF. Dengan uji regresi linear didapatkan bahwa peningkatan PDGFB dan TGF-beta ini adalah berkorelasi positif dengan ketebalan kolagen yang terjadi. Dengan uji linear berganda didapatkan bahwa ternyata PDGFB lebih superior daripada TGF-beta dalam kaitan untuk meningkatkan ketebalan kolagen. Nah, pada minggu kelima ini terjadi perbedaan yang paling mencolok di mana pada kelompok kontrol menurun secara signifikan dan pada perlakuan terjadi justru peningkatan. Nah, pembahasan dari penelitian ini bahwa saya menggunakan filler dengan PCL ini bahannya, dia akan dihidrolisis dengan tidak ada residu menjadi CO2 dan H2O. Dan oleh karena itu bersifat non-imunogenik pada penelitian yang sebelumnya. PRP yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah PRP yang alograf dari spesies yang sama namun beda individu. Dan di dalam PRP tentu platelet-nya banyak mengandung granul, dan granul alfa inilah yang banyak mengandung growth factor. Growth factor yang diukur dalam penelitian ini adalah PDGFB dan TGF-beta. Dan bagaimana pengaruhnya PDGFB dan TGF-beta, dia akan bekerja setelah dia berikatan dengan reseptornya masing-masing dan mengaktivasi jalur MAPK, mitogen activated protein kinase, yang dia akan bekerja di tahapan intraseluler dari pembentukan kolagen untuk pada fase transkripsi gen di nukleus. Nah, ketebalan kolagen kelompok perlakuan seperti tadi yang saya sampaikan mencapai puncaknya pada minggu kelima yang kemudian mengalami penurunan yang diduga akibat peningkatan aktivitas dari enzim matriks metaloproteinase atau penurunan lawan dari MPMP adalah tisu inhibitor matriks metaloproteinase seperti yang biasanya umumnya terjadi pada aging proses. Bagaimana tentang sintesa kolagen? Sintesa kolagen melalui dua tahapan proses, yaitu proses intraseluler dan proses ekstraseluler. Proses intraseluler melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi, translasi, dan pasca translasi. Sedangkan ekstraseluler pada tahapan modifikasi pasca translasi. Jadi, pada tahapan transkripsi, mRNA yang terbentuk akan menuju ke sitoplasma dan berikatan dengan ribosom untuk membentuk rantai pre-propolipeptida yang kemudian masuk pada pasca translasi untuk menjadi prokolagen. Prokolagen ini akan menuju ke aparatus Golgi untuk modifikasi akhir dan dirangkai dalam vesikel sekretorik yang selanjutnya akan disekresikan ke ekstraseluler. Nah, kemudian masuk dalam tahapan proses ekstraseluler
di mana memecahkan prokolagen menjadi tropokolagen dan mulai terjadi perakitan fibril-fibril kolagen. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang integrin. Kolagen yang berada di matriks seluler berinteraksi dengan integrin. Integrin adalah merupakan glikoprotein transmembran yang merupakan reseptor matriks ekstraseluler. Interaksi antara kolagen dan integrin akan mengaktifkan jalur MAPK tadi, sehingga meningkatkan proliferasi fibroblas dan terjadilah proses sintesa kolagen yang lebih masif seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, peningkatan tebal kolagen pada penelitian ini terjadi karena penguatan peningkatan PDGFB dan PDGFBeta yang diberikan kepada kelompok perlakuan 2 hari atau setara dengan 2 bulan pada manusia sebelum implantasi polikaprolakton. Kemudian PDGFB dan PDGFBeta memicu proliferasi fibroblas dan berperan dalam pembentukan kolagen pada tahapan intraseluler yaitu proses transkripsi gen sehingga terjadilah peningkatan tahapan proses sintesa kolagen yang lebih masif. Kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa injeksi dermal filler PCL yang 2 hari sebelumnya diberikan prakondisi injeksi PRP meningkatkan ketebalan kolagen dan meningkatkan masa efektif polikaprolakton menjadi 5 minggu pada tikus yang setara dengan 2,5 tahun pada manusia. Untuk polikaprolakton yang saya gunakan adalah dengan durability 1 tahun melalui peningkatan PDGFB dan PDGFBeta. Kesimpulan bahwa injeksi PRP meningkatkan kadar PDGFB dan PDGFBeta pada tikus jantan rhodesian norvegicus. PDGFB lebih berperan dominan daripada PDGFBeta dalam peningkatan ketebalan kolagen. Terdapat peningkatan ketebalan kolagen pada kulit tikus setelah implantasi PCL dengan prakondisi PRP dibandingkan pemberian PCL tanpa prakondisi PRP. Kombinasi PRP dan PCL dapat menambah masa efektif PCL pada penelitian ini. Saran penelitian lebih mendalam tentang efek kombinasi PRP dan PCL terhadap penanda biomolekuler lain, misalnya MMP, TIMP, integrin, dan reseptor. Kemudian penelitian tentang efek kombinasi PRP dan PCL terhadap aktivitas fibroblas. Penelitian tentang efek prakondisi PRP terhadap masa efektif PCL dan penelitian dengan interval pengambilan data yang lebih rapat yaitu mingguan dan terakhir adalah penelitian ditingkatkan dengan subjek manusia. Terima kasih. Baik, saya kira Romo Pendus sudah mempertimbangkan waktunya dengan tepat. Ini, maka waktu 15 menit telah berakhir untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke tahap 2 yaitu pertanyaan oleh penyanggah selama 60 menit. Saya persilahkan promotor Profesor Dr. Dr. Wimpi Pangkahila, spesialis andrologi KSAAM untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan. Saya persilahkan Prof. Wimpi. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Nah, pertama sebelum saya sampaikan pertanyaan saya akan sampaikan ucapan selamat kepada Romo Pendus, Dr. Teguh Tanuwijaya, Magister Biomedik Konsentrasi Anti-Aging Medicine yang pada hari ini sedang melewati tahap akhir sebelum saudara secara resmi diumumkan sebagai dokter. Nah, saya sudah mengikuti presentasi saudara, sudah membaca disertasi saudara. Jadi saya lihat aspek estetik menonjol di sini. Jadi pertanyaan saya itu, di bagian mana dari hasil penelitian saudara ini yang sesuai dengan konsep anti-aging medicine? Lalu pastinya saudara bisa memberikan contoh tindakan estetik yang mana yang kira-kira atau pasti tidak sesuai dengan konsep anti-aging medicine. Itu pertanyaan saya yang pertama. Tolong dijawab dulu, saya nggak lupa nanti. Baik, terima kasih. Ketua Sidang, izinkan saya menjawab pertanyaan dari promotor studi doktor saya, Profesor Dr. Dr. Wimpi Pangkahila, spesialis andrologi. Terima kasih. Jadi, terima kasih Prof. atas pertanyaannya. Jadi, sebetulnya estetik medicine ini adalah merupakan bagian dari anti-aging medicine. Jadi, kita tahu bahwa di dalam konsep anti-aging medicine,
ada internal izin dan eksternal izin. Dan semuanya ini tentu yang diupayakan untuk dikoreksi agar menjadikan usia harapan hidup manusia lebih panjang dengan lebih berkualitas. Nah, estetik dalam hal ini kaitan penelitian saya menggunakan dermal filler ini memang sebetulnya mempunyai dua indikasi, yaitu yang pertama biasanya secara umum indikasi penggunaan dermal filler itu adalah indikasi aging correction. Jadi ketika manusia mengalami aging, tentu jaringan lunak di bawah kulitnya mengalami penurunan juga. Oleh karena itu dilakukanlah selama ini berbagai upaya untuk mencari substansi material apa yang bisa biokompatibel untuk menggantikan hilangnya berkurangnya jaringan lunak bawah kulit ini. Nah, berbagai macam filler digunakan di dunia ini, dan pada kali ini saya seperti tadi saya sampaikan bahwa saya menggunakan PCL. Nah, jadi pada penelitian saya ini penggunaan filler adalah untuk indikasi aging. Namun ada juga penggunaan filler yang untuk indikasi estetik. Jadi misalnya pada manusia usia muda yang belum terlalu signifikan aging prosesnya, aging sign-nya, kemudian ingin berpenampilan lebih menarik. Antara lain dengan menggunakan filler ini mengupayakan untuk mendapatkan peninggian hidung supaya lebih mancung. Mengupayakan untuk membuat dagunya lebih lancip dan lebih panjang. Ini adalah indikasi-indikasi estetik. Namun dengan adanya kegembiraan dari pasien yang ekspektasinya terkabulkan itu dengan tindakan derma filler apa namanya melalui indikasi estetik tadi merupakan juga suatu proses yang anti aging ya, karena kegembiraannya itu. Nah, cuman yang saat ini perlu di garis bawahi di dunia termasuk di negara kita ini tindakan estetik ini meledak luar biasa dan menjadi industri yang luar biasa. Nah, sehingga ada juga yang memanfaatkan dalam tanda kutip untuk menggunakan material tindakan medis apa namanya sediaan kefarmasian yang tidak berbasis kepada research, tidak evidence based. Contohnya, misalnya mengatakan upaya untuk memutihkan kulit dengan infus DNA, kemudian meningkatkan kualitas kulit dengan memberikan krim, menggunakan krim yang mengandung stem cell, apel, apa, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tentunya yang merupakan tantangan bagi dunia saintifik, khususnya di anti-aging medicine ini, untuk sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin meningkatkan upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan kepada insan medis, pelaku tindakan estetik medicine dan atau anti-aging medicine untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak evidence-based ini. Terima kasih, Prof. Ya, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Saya membaca hasil pemeriksaan histopatologi di disertasi saudara terbentuk kapsul kolagen. Apakah dengan terbentuknya kapsul itu nanti apa namanya tampilan kulit menjadi tidak rata ya karena ada kapsul-kapsul? Ya. Dan yang terakhir nanti saudara akan melakukan uji klinis tentu pada manusia namanya uji klinis. Salah satu etika yang harus dipenuhi adalah subjek dalam uji klinis itu dibebaskan dari pembayaran. Nah, selama ini saya melihat tidak sedikit orang melakukan uji klinis, tapi pasien disuruh bayar ratusan juta bahkan. Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Terima kasih, Ketua Sidang, izin menjawab. Jadi, penggunaan filler saat ini mempunyai beberapa side effect. Salah satu side effect-nya yang seperti terkait dengan pertanyaan yang
disampaikan oleh Prof. Yudi adalah yang disebut sebagai sindroma overcorrection. Jadi akibat para pelaku, para sejawat dokter yang tidak melakukan edukasi yang baik kepada pasien dan pasien mempunyai ekspektasi yang berlebihan, kemudian dilakukan implantasi filler yang berlebihan, contohnya pada bibir sehingga mohon maaf bibir jadi kelihatan jontor. Nah, ini adalah yang disebut sebagai overfill syndrome, sindroma yang berlebihan. Dan di samping itu, penggunaan filler ini juga memberikan side effect nodul bahkan granuloma. Nah, ini semua terjadi apabila penggunaannya berlebihan. Nah, karena koreksi volume yang digunakan adalah koreksi secara pasif dengan menggunakan material yang merupakan foreign body meskipun itu adalah biocompatible. Nah, oleh karena itu dalam penelitian ini justru kombinasi PRP dan PCL yang saya teliti ini adalah untuk menanggulangi juga resiko-resiko tersebut. Karena dengan prakondisi PRP, penggunaan PCL-nya, penggunaan filler-nya akan bisa diturunkan volumenya. Dan terjadilah koreksi volume yang lebih aktif dengan peningkatan kolagen. Sehingga harapannya tentu menurunkan risiko terjadinya overcorrection. Kemudian tentang penelitian pada manusia, memang benar saya sependapat dengan Prof. Yudi bahwa bahkan menurut peraturan Kepala Badan POM yang saya pernah baca bahwa ketika kita menggunakan subjek penelitian dalam hal ini sukarelawan, ya tentu tidak etis dikenakan biaya. Jadi artinya kita meminta biaya profesi dari pasien itu apabila produk, tindakan, teknologi sudah approved, sudah mendapatkan persetujuan dari regulator. Nah, ketika belum, dalam fase penelitian tentu belum mendapatkan approval. Oleh karena itu tidak bisa ditarik biaya. Bahkan harusnya diberikan perkiraan biaya apabila terjadi risiko medis. Demikian Prof, terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban saudara. Saya cukup puas dengan jawaban. Terima kasih. Baik, demikian tadi pertanyaan promotor yang sudah dijawab oleh Romo Vendus. Selanjutnya kepada co-promotor 1, Profesor Dr. Hewan Inyoman Mantik Astawa PhD, saya persilakan menyampaikan pertanyaan. Selamat pagi, Pak Ketua Sidang. Selamat kepada Dr. Teguh ya atas keberhasilannya menyelesaikan studinya hari ini, mudah-mudahan. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tentang pemanfaatan PRP ini, gitu. Pertanyaannya, apakah PRP ini sudah digunakan dalam praktek sehari-hari pada manusia, gitu? Dan apakah PRP ini tidak mempunyai efek samping jika PRP itu diperoleh dari individu yang berbeda gitu, karena kalau individunya berbeda itu tentu akan memicu reaksi imun gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama gitu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah dalam penelitian ini saudara periksa growth factor yaitu PDGF dan PDGF beta gitu. Pertanyaannya, apa hubungan TGF beta dengan peningkatan sintesis kolagen gitu, karena salah satu marker penting dalam penelitian ini yang saudara periksa itu adalah peningkatan jumlah kolagen. Itu aja dua pertanyaan, silakan dijawab. Presiden, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. Hewan Inyoman Mantik.
Terima kasih Prof pertanyaannya. Jadi sebetulnya PRP ini sudah digunakan sejak tahun 87 pertama kali digunakan. Pada waktu itu seorang dokter bedah Dr. Ferrari melakukan operasi open heart untuk mengurangi risikonya terjadi masif transfusi, beliau menggunakan PRP ini. Dan saat ini sebetulnya sudah banyak PRP digunakan di disiplin ilmu kedokteran yang dan yang paling banyak digunakan oleh teman-teman sejawat di ortopedi. Jadi pada beberapa tahun yang lalu pernah dipopulerkan, mungkin kalau peristiwa ini kemungkinan menurut saya belum tentu sepopuler saat ini tentang PRP ini. Pada waktu itu ada Tiger Woods yang kemudian cedera sikunya, dan kemudian ternyata keesokannya dia tetap masih bisa bertanding karena seorang dokter di Jepang menggunakan PRP ini untuk memperbaiki inflamasi di persendian sikunya. Dan sampai saat ini banyak digunakan di ortopedi, namun juga di bedah saraf, THT, bahkan urologi juga menggunakan. Nah, sebetulnya dalam pemakaiannya sehari-hari, di praktek sehari-hari, PRP tidak cukup sulit untuk melakukan ekstraksinya. Jadi, protokolnya diambil whole blood, kemudian dilakukan centrifuge, ada yang satu kali, ada yang dua kali, tergantung dari teknologi dari manufacturing company-nya. Kemudian, maaf, sentrifugasi yang saya lakukan pada penelitian ini saya lakukan dua kali. Jadi yang pertama adalah untuk memisahkan platelet pada dengan plasma dengan sentrifugasi 1600 RPM. Kemudian sentrifugasi yang kedua untuk memisahkan antara platelet poor plasma dan platelet rich plasma. Sehingga dengan sentrifugasi yang dua kali ini akan didapatkan kualitas PRP yang lebih baik. Jadi memang ada beberapa side effect dari penggunaan PRP ini, antara lain terjadinya tromboemboli dan terbentuknya trombus, maaf. Dan juga ada risiko dalam dunia aesthetic medicine terjadi hiperpigmentasi dan juga inflamasi pada area yang diinjeksikan. Tentu ada risiko infeksi juga. Jadi ini jawaban saya tentang penggunaan PRP dalam hal ini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang growth factor IGF, IGF beta yang saya teliti dalam penelitian ini. IGF ini adalah salah satu growth factor yang didapatkan dari PRP ini, platelet dan alpha granula. Nah, IGF ini adalah stimulus poten untuk proliferasi fibroblast dan pembentukan kolagen. Jadi dia akan berinteraksi dengan reseptor dari IGF beta dan kemudian mengaktifkan SMART. Kemudian akan terjadi translokasi dari sitoplasma ke nukleus. Dia akan memstimulasi transkripsi dari gen-gen dan disinilah kemudian terjadilah proliferasi sel dan kemudian masuk ke dalam jalur yang tadi saya jelaskan intraseluler dan ekstraseluler untuk meningkatkan sintesa kolagen. Nah, dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, ternyata juga IGF ini mampu untuk menurunkan peran dari matriks metaloproteinase, di mana matriks metaloproteinase ini yang berperan untuk mendegradasikan kolagen. Dan sebaliknya meningkatkan lawan dari MMP, yaitu tissue inhibitor matriks metaloproteinase. Demikian Prof, terima kasih. Oke, baik. Saya cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih, Pak Ketua. Kembali. Baik, terima kasih Prof Mantik. Selanjutnya saya persilakan Co-Promotor 2,
Profesor Dr. Igusti Aman, STFK, saya persilahkan menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang atas waktu yang diberikan. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin mengucapkan selamat dulu ya kepada Romo Pendus, Dr. Teguh, karena sebentar lagi sudah menjadi. Ya. Pertanyaannya yang pertama, apa alasan Anda kenapa harus mempublikasi dengan PRP? Apakah karena dosis atau lain sebagainya? Nah, yang kedua, saya tertarik pada pembentukan kolagen antara kontrol dengan perlakuan. Nah, pada kontrol kelihatan menurun. Ya, menurun, menurun, menurun. Sedangkan pada perlakuan, itu meningkat ya pada minggu-minggu berikutnya. Ya. Tapi pada minggu ke-7 ya, itu turun. Nah, itu bagaimana menjelaskan? Ketua Sidang, izinkan saya menjawab pertanyaan dari co-promotor 2, Profesor Dr. Igusti Made Aman, spesialis farmakologi. Terima kasih Prof pertanyaannya. Jadi kenapa pertimbangan saya menggunakan kombinasi dari PRP dan PCL ini? Sebenarnya selama ini sudah banyak sekali penelitian yang melakukan penelitian terhadap single material, yaitu PRP sendiri, ataupun PCL itu sendiri. Dan kedua-duanya di dunia anti-aging medicine dan aesthetic medicine digunakan untuk menanggulangi aging proses, aging sign pada kulit. Nah, filler yang salah satunya adalah PCL ini, tentu dalam penggunaannya mempunyai resiko. Banyak resikonya yang secara prinsip filler dikatakan ideal adalah apabila nomor satu efikasinya baik untuk koreksi. Nomor dua penggunaannya makin dosisnya makin kecil makin baik. Nomor tiga side effect-nya makin kecil makin baik. Yang keempat adalah bisa bertahan lebih lama dengan ketika diimplantasikan. Nah, oleh karena itu atas dasar permasalahan ini, kemudian saya berpikir bahwa bagaimana kita untuk mencari suatu material filler yang bisa menjawab semua persoalan ini. Kemudian saya berpikirlah menggunakan penyubur, ya, dalam tanda kutip penyubur, yaitu growth factor. Di mana growth factor ini saat ini memang ada beberapa perusahaan telah membuat rekombinan daripada growth factor ini di dunia. Namun yang paling mudah dan paling umum dilakukan pada praktek sehari-hari adalah dengan mendapatkan secara autologus melalui PRP. Nah, dengan adanya PRP ini, kemudian PDGF bisa didapatkan, PDGF didapatkan, yang ini akan dia bekerja pada jalur intraseluler pembentukan kolagen itu untuk meningkatkan sintesa kolagen. Sehingga dengan demikian harapannya penggunaan fillernya tidak perlu terlalu banyak. Kemudian resiko side effect penggunaan filler bisa dieliminir semaksimal mungkin. Antara lain dengan apabila kita menggunakan filler, yang paling umum terjadi itu adalah migrasi. Misalnya filler ditaruh di nasolabial fold akan berpindah ke cheek area. Nah, ini karena cuff-foldingnya, jaringan penyangganya tidak terbentuk dengan cepat. Nah, dengan penelitian ini, saya juga berharap dan ini sudah terjawab,
bahwa nanti akan terbentuk jaringan penyangga ekstraseluler yang lebih kuat, lebih tebal, lebih cepat, sehingga mengurangi risiko terjadinya migrasi ini dan risiko yang lainnya. Kemudian tentang kenapa pada kelompok kontrol menurun, sedangkan pelakuan meningkat. Ya karena kelompok kontrol itu hanya diberikan PCR saja. Nah, sehingga tidak ada pemicu, tidak ada yang menyuburkan sintesa kolagennya. Nah, sehingga terjadilah mekanisme bertarung kekuatan antara proses sintesa kolagen dengan proses degradasi kolagen yang dilakukan antara lain oleh matriks metaloproteinase. Nah, itu yang menyebabkan dia mengalami penurunan. Sedangkan pada kelompok perlakuan, justru sebaliknya, karena ada dipicu, diberikan booster dengan growth factor ini, proses sintesa kolagen akan terbentuk menjadi lebih kuat, sehingga terus ketebalannya meningkat dari minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Dan baru mulai terjadi penurunan pada minggu ketujuh, yang diduga itu akibat juga mulai penurunan growth factor-nya, sehingga MMP-nya lebih dominan. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Saya cukup puas. Terima kasih, Prof. Aman. Jadi demikian tadi pertanyaan atau sanggahan dari promotor dan co-promotor. Sebelum saya menginjak ke penyangga selanjutnya, saya persilakan untuk minum dulu, Promovendus. Bisa? Baik, karena tadi saya lihat ada batuk-batuk. Baik, saya lanjutkan ke penyangga yang pertama. Profesor Dr. Dr. Ana Agung Gede Budiarte, SPPD KEMD. Saya persilahkan. Dok, membuat pertanyaan kepada Prof. Venus. Mas Udo, saya bertanya, saya ucapkan selamat ya kepada Dr. Teguh Tanuwijaya pada kita berhasil melampaui titik akhir untuk studi di S3 di Prof. Dr. Universitas Udayana ya. Dan selamat untuk semua keluarga dan juga selamat dan penghargaan untuk jerih payahnya selama ini untuk menggeluti studi-studi di bidang biomolekuler terutama ya. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan, pasti saya sampaikan juga pada ujian-ujian sebelumnya, kita tahu bahwa growth factor ini kan metabolic growth factor maupun transferring growth factor beta sebenarnya satu growth factor yang pluripotent ya. Dan tidak hanya memacu fibroblast dan lain-lain, semua sel bisa dipacu melalui reseptor yang ada di sel-sel masing-masing. Dan pertanyaan saya, sampai sejauh mana bisa-bisa mengendalikan supaya obat growth factor ini yang pasti akan memacu sinyal intraseluler dan terutama sinyal-sinyal yang melalui jalur mitogenik ya, MAPK, mitogenik activator protein kinase ya, yang akan berakibat meningkatnya proses-proses pembelahan sel ya, jadi mitogenik efek yang sangat kuat ya. Nah, dengan demikian saya khawatir pemakaian jangka panjang yang tidak terkontrol atau terkendali ini akan memacu sel-sel yang lain di dalam kulit ini, sehingga akan memacu mitogenik efek ya. Dan saya takutnya nanti pertumbuhan sel-sel yang ada di kulit ini akan menimbulkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang akibatnya bukan orang Anda akan tambah cantik oleh karena kolagennya meningkat, tapi malah bentuk topografi kulit akan berubah ya. Apalagi kalau pemakaian jangka panjang. Nah, itu pertanyaan saya, dan saya bertanya lagi karena ini efeknya juga ada sedikit mengkhawatirkan dari efek mitogeniknya. Berapa kali seorang boleh memakai bahan ini untuk memperbaiki kolagennya? Ada batasnya enggak atau unlimited boleh dipakai seumur hidup ya? Ya. Nah, demikian. Yang kedua, saya bertanya ya, kalau PT plasma ini sudah diperjualbelikan, sudah legend BPO,
Bepomnya untuk dipakai di klinik ya. Karena saya belum pernah mendengar ini dan sudah bisa dijualbelikan enggak di Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Pimpinan sidang, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. Dr. Budiarto, spesialis penyakit dalam. Terima kasih Prof pertanyaannya. Jadi memang benar bahwa kedua growth factor yang saya teliti ini, kedua-duanya mampu mengaktifkan jalur MAPK, mitokin activated protein kinase, dan kemudian dia bekerja secara intraseluler untuk meningkatkan proliferasi sel, proliferasi memicu sintesa kolagen. Nah, sebetulnya apa namanya baik TGFB dan PDGF beta ini dia akan pada proses sintesa kolagen ini dia akan bereaksi dengan apa namanya reseptor-reseptornya masing-masing. Dan tentu apa namanya ketika kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Prof terjadi over sintesa dari kolagen, tentu hal ini tidak akan terjadi karena seperti yang saya lakukan dalam penelitian saya ini pada perlakuan ada peningkatan pada minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Nah, kemudian mengalami penurunan lagi. Penurunan ini diduga ya, tentu nanti perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, diduga karena growth factor yang memicunya itu sudah mulai menurun kembali. Dan proses sintesa kolagen dan kolagen yang terbentuk didegradasikan oleh matriks, enzim matriks metaloproteinase. Nah, memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penggunaan filler ini salah satu side effect-nya adalah overcorrection. Jadi bisa saja dengan penggunaan yang berlebihan terjadilah kasus-kasus overcorrection yang malah bukan menjadi lebih bagus. Bisa kolagen akibat kombinasi ini lebih banyak karena teknik implantasinya. Dan dengan demikian, meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama, pasti relatif cukup aman, begitu juga dengan berdasarkan penelitian masing-masing, baik PRP maupun PCL pada penelitian yang terdahulu. Apalagi kulit nanti ketika mengalami penuaan, ada yang disebut sebagai batasan high flick, di mana sel-selnya sudah tidak mampu lagi melakukan replikasi yang berlebihan. Kemudian pertanyaan yang kedua, di Indonesia saat ini ada dua regulator untuk memberikan approval izin edar. Jadi untuk produk farmasi, artinya obat, kosmetik maupun kosmetik obat, yang memberikan approval izin edar adalah Badan POM. Namun untuk alat-alat kesehatan yang memberikan approval itu adalah Kementerian Kesehatan. Dan saat ini teknologi PRP yang dapat digunakan untuk menghasilkan growth factor sudah ada beberapa yang diberikan approval oleh Kementerian Kesehatan untuk digunakan sehari-hari. Demikian Prof, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya puas. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang, waktunya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan penyangga yang kedua, Profesor Dr. Dr. J. Alex Pangkahila, MSc. Terima kasih pimpinan sidang. Dengar suara saya? Dengar suara saya? Oh ya. Ya. Saya ucapkan selamat kepada Promovendo ya sudah mencapai titik-titik terakhir ya. Pertanyaan saya mirip-mirip dengan penanya terdahulu. Coba saya tanya kepada Promovendo secara jujur,
sejak tahun berapa Anda telah mempergunakan ini? Karena sudah banyak dijual kan? Nah, kemudian data-datanya sudah disimpan apa tidak? Kalau datanya sudah dikumpulkan ada di komputer, mungkin itu baik dibuat laporan kasus. Kira-kira dibandingkan dengan penelitian pada hewan ini. Kayak pertanyaan saya itu aja. Coba secara jujur jawab, saya kira Anda pasti punya data banyak itu. Cuma dikumpulkan apa enggak data itu dan bagaimana hasilnya penggunaan ini di praktek sehari-hari. Terima kasih, silakan. Pimpinan sidang, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. Dr. Alex Pangkahila, spesialis andro. Terima kasih Prof pertanyaannya. Jadi saya berkecimpung menjalankan praktek anti estetik medicine, anti aging medicine ini sejak tahun 2006. Dan pada saat itu tentu salah satu tindakan estetik yang populer di dunia dan di Indonesia ini salah satunya adalah penggunaan filler ini. Jadi sebetulnya ada berbagai macam jenis filler yang digunakan di dunia dan di Indonesia. Dan material-material filler ini dikelompokkan menurut perjanjian dari kelompok-kelompok saintis masing-masing, dan yang umum adalah dilakukan penggolongan berdasarkan durability-nya. Jadi ada filler yang disebut sebagai sementara, temporary, ada yang semi-permanen, dan ada yang permanen. Yang saat ini yang populer sekali digunakan di dunia adalah filler yang temporary, yang pada umumnya adalah hyaluronic acid. Nah, jadi pada penelitian ini saya menggunakan polikaprolakton dengan pertimbangan banyak sekali yang tergolong sebagai filler yang semi permanen dengan masa durability 1 tahun sampai 4 tahun. Nah, kemudian PRP juga hampir bersamaan saya gunakan sekitar tahun 2008. Dan tentu sebagaimana layaknya melakukan tindakan-tindakan medis, saya mempunyai medical record. Ya, sementara waktu itu masih secara manual. Ya, namun kalau dikolek cukup lumayan jumlahnya. Dan terima kasih Prof. Alex sarannya. Akan saya coba untuk kolek untuk menuju ke penelitian tahap berikutnya. Saya rasa demikian Prof. Alex, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi saran saya, tolong dibuat laporan kasus dulu ya. Sesudah itu baru penelitian lanjutan. Ya? Terima kasih Prof. Oke, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Alex. Selanjutnya, penyangga yang ketiga, Profesor Dr. Dr. Inyoman Adiputra, MOH, PFK. Saya persilakan, Prof. Adiputra. Ya, pimpinan sidang yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Saya ada dua pertanyaan. Sebelumnya izin saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi saya karena Anda sudah sampai pada tahapan terakhir perjuangan berat Anda. Nah, yang pertanyaan pertama, kalau sampai saat ini buku-buku acuan atau buku teks anti-aging medicine mengatakan bahwa penuaan itu adalah proses yang fisiologis. Nah, kalau demikian persoalannya, pertanyaan saya adalah, satu, kalau Anda nanti menerapkan anti-aging medicine itu, satu, siapa target subjeknya? Kapan dan bila mana? Kan itu yang pertama. Boleh dijawab dulu. Pimpinan sidang, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. Dr. Inyoman Adiputra. Terima kasih Prof. Pertanyaannya. Jadi sependapat Prof. bahwa memang seperti juga referensi-referensi yang saya baca dari tulisan Prof. Impi Pangkahila, bahwa memang banyak orang yang beranggapan di seluruh dunia saat ini penuaan itu adalah suatu takdir yang harus diterima. Namun justru itulah kemudian dikembangkan ilmu anti-aging medicine untuk
mengembalikan kualitas hidup manusia agar lebih baik, lebih optimal, dan kalau berusia lebih panjang dengan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, penelitian saya ini juga selaras dengan prinsip dari anti-aging medicine ini. Jadi, pada tanda-tanda penuaan yang didapatkan tentu ketika sudah mengalami aging proses, tentu kombinasi antara PRP dan PCL ini sangat bermanfaat untuk mengembalikan agar performa manusia yang bersangkutan lebih optimal lagi. Dan kapan itu digunakan? Tentu ketika kita mendapatkan permintaan-permintaan dari pasien atau manusia yang merasa terganggu dengan performanya yang sudah mengalami aging dan banyak didapatkan aging sign. Sehingga dengan menggunakan kombinasi PRP-PCL ini akan meningkatkan kualitas hidupnya dan membuat homeostasis yang baru. Terima kasih, Prof. Ya, pertanyaan yang kedua sekarang. Tubuh manusia oleh di apa istilahnya secara kodrati dilengkapi dengan mekanisme mempertahankan homeostasis dengan sistem dualisme. Jadi kalau kita berbicara aging proses yang bersimpati kepada aging proses dan yang kedua adalah yang tidak bersimpati bermusuhan atau versus balikannya yang bersimpati pada aging proses adalah kan protektor apa ini bitingnya inhibitor ini yang mengaturnya coba Anda jelaskan salah satu ambil bahan saya akan berikan contohnya apa peranan integrin di sini apakah sebagai bersimpati kepada aging ataukah kebalikannya diatur melalui proses dualisme jadi ada aging faktor ada anti ada gen antigen ya coba Anda jelaskan supaya jelas ini peranan integrin sebagai faktor growth faktor. Baik, terima kasih Prof. Adiputra. Jadi integrin ini adalah suatu protein, glikoprotein transmembran. Jadi dia berfungsi sebagai adhesi sel. Jadi merekatkan baik antar sel maupun antara sel dengan extracellular matrix fiber. Nah, integrin ini juga dia sebagai reseptor matriks ekstraseluler. Sehingga pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan, bahwa integrin ini dia akan berinteraksi dengan kolagen untuk mengaktifkan jalur intraseluler melalui MAPK yang tadi sudah juga saya sampaikan. Sehingga dia dalam kaitan proses ini, dia akan menjadi anti-aging karena dia akan stimulasi sintesa kolagen. Namun memang ada reference yang juga pernah saya baca bahwa integrin ini juga ada pro-aging-nya karena dia memberikan inflamasi juga, pro-inflamasi. Nah, tapi dari sekian riset yang telah dilakukan bahwa integrin ini lebih banyak memberikan mekanisme anti-aging-nya dengan memicu sintesa kolagen dan proliferasi sel melalui jalur MAPK tadi. Terima kasih, Prof. Ya, saya puas dengan jawaban Anda. Waktu kembalikan. Baik, terima kasih, Prof. Adiputra. Selanjutnya, saya persilahkan penyangga yang keempat.
Profesor Dr. Insinyur Ido Bagus Putra Manuabe M.Pil. Saya persilakan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Jadi selamat Dr. Teguh Pangupendus yang sangat terpelajar sudah sampai di titik akhir daripada studi S3-nya ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, jadi indikasi dari keberhasilan penelitian ini adalah salah satunya adalah peningkatan ketebalan kolagen ya. Pertanyaannya adalah, ada enggak toleransi, seberapa besar dia harus meningkat? Sehingga kombinasi antara PRP dan PCL ini tidak berujung pada granulasi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira kalau ini diaplikasikan pada manusia atau pada pasien orang nantinya, bagaimana menentukan kombinasi antara PRP dan PCL-nya? Silakan dijawab. Pimpinan sidang, perkenankan saya menjawab pertanyaan Profesor Dr. Insinyur Ida Bagus Putra Manuabe M.Pil. Prof, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kedua-duanya, baik filler yang dalam hal ini penggunaan PCL dan penggunaan PRP mempunyai side effect. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan PRP itu dengan dosis yang setara pada manusia adalah 0,5 cc yang umum digunakan pada praktek sehari-hari. Dan polikaprolakton yang saya gunakan, yang 0,5 cc itu setara dengan, yang PCL 0,5 cc setara dengan 0,02 cc, 0,01 cc pada tikus. Nah, kemudian PRP yang saya gunakan adalah 1 cc yang setara dengan 0,02 cc pada tikus. Jadi ini yang saya teliti dosisnya. Dan pada penelitian ini dari gambaran histologis yang didapatkan tidak ditemukan gambaran noduler, gambaran granuloma, dan bahkan gambaran dari sel-sel radang. Yang kemungkinan hal ini disebabkan karena yang saya gunakan preparatnya adalah PCL ini, di mana PCL ini adalah material yang biocompatible dan mengalami totally degradable, mengalami hidrolisis menjadi CO2 dan H2O. Sehingga nyaris tidak ada residu. Nah, dan ketika diimplantasikan, karena dia ukuran materialnya itu 25-50 mikron, dia tidak difagositosis oleh makrofag. Jadi kondisi-kondisi ini yang rupanya dan sudah ada juga terkait dengan besaran dari materialnya yang meneliti bahwa dia tidak difagositosis dan inilah yang menyebabkan dia disebutkan non-imunogenik. Nah, jadi tentu Prof, saya belum melakukan penelitian berapa dosis idealnya untuk mencegah terjadinya granuloma atau granulasi yang berlebihan ketika digunakan oleh manusia. Mohon izin nanti untuk dibimbing apabila segalanya memungkinkan saya melanjutkan penelitian ini pada kepada manusia. Terima kasih Prof. Ya, baik. Saya kira jawabannya cukup bagus. Terima kasih Dr. Dewa selaku pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Putra Manuabe. Selanjutnya penyangga yang kelima, Dr. Ana Agung Gede Putra Wiraguna, SPKK Konsultan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak pimpinan sidang.
Dr. Teguh, selamat sudah menyelesaikan jenjang pendidikan yang tertinggi. Mungkin juga kepada warga. Saya ada dua pertanyaan ya, kepada Dr. Teguh. Seperti kita ketahui, bahwa asam hyaluronat atau hyaluronic acid itu merupakan bahan derma filler yang paling populer saat ini. Tapi saudara menggunakan polikaprolactone ini sebagai material derma filler pada kulit Anda. Jadi seolah-olah Anda melawan arus di sini. Ya. Nah, apa dasarnya saudara menggunakan polikaprolactone ini sebagai material derma filler? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila nanti hasil penelitian ini diimplementasikan untuk mengurangi atau mengoreksi tanda-tanda penuaan kulit, skin aging, nah manfaat apa yang akan diharapkan? Ya? Dan apabila itu digunakan pada manusia, apakah saudara yakin bahwa hasil penelitian ini dapat memenuhi harapan baik oleh dokter maupun dari pasien yang akan menggunakan bahan ini. Ya. Demikian, dokter. Pimpinan sidang, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari penyangga, Dr. An Agung Gede Putra Wiraguna, SPKK. Dok, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang benar saya sependapat bahwa hyaluronic acid saat ini adalah material filler yang paling populer digunakan dunia. Dan relatif side effect-nya secara persentasi lebih kecil daripada yang lainnya. Nah, kenapa saya menggunakan polikaprolactone ini dan tidak menggunakan hyaluronic acid? Karena ini adalah penelitian awal untuk mengkombinasikan antara growth factor dan filler. Tentu saya harus mempertimbangkan agar presentasi keberhasilan penelitian ini lebih besar. Nah, hyaluronic acid adalah material filler yang tergolong temporary. Jadi, oleh karena itu, saya lebih cenderung untuk memilih polikaprolactone yang lebih semi permanen. Dan sudah pada penelitian-penelitian sebelumnya, polikaprolactone ini sudah terbukti mampu untuk memicu sintesa kolagen. Jadi, ini yang saya ambil, kemampuan dari polikaprolactone untuk mensintesa kolagen. Nah, kemudian saya berpikir apabila kemudian ditambahkan dengan prakondisi growth factor yang lebih kuat, tentu akan memberikan manfaat peningkatan sintesa kolagen yang lebih tebal. Dan itu sudah terbukti pada hasil penelitian. Nah, penelitian ini tentu luar biasa, membutuhkan waktu, 2 tahun saya melakukan penelitian ini, dan tentu kebetulan saya melakukan penelitian ini dengan biaya sendiri, ya, tentu mengalami keterbatasan-keterbatasan. Sehingga saya berpikir, berusaha untuk mencari upaya untuk membuat keberhasilan penelitian yang lebih besar. Sehingga kemudian hari tidak menutup kemungkinan peneliti yang lain melakukan penelitian dengan kombinasi antara growth factor dengan hyaluronic acid. Nah, kemudian kalau diimplementasikan kepada manusia, tentu salah satu yang diharapkan dalam penggunaan filler adalah masa efektifnya. Jadi pada penelitian ini saya menggunakan polikaprolactone dengan masa efektif 1 tahun pada manusia.
Nah, ternyata dengan dikombinasi dengan PRP yang kaya akan growth factor ini, ternyata masa efektifnya menjadi setara dengan 2,5 tahun pada manusia, yaitu 5 minggu pada tikus. Nah, padahal dengan polikaprolaktan yang mata rantainya pendek, yang terpendek yang saya gunakan, seharusnya 1 tahun sudah mengalami totali hidrolisis. Artinya sudah tidak ada kapsula kolagen lagi di dalam yang membungkus material polikaprolaktonnya karena sudah mengalami hidrolisis. Tapi pada penelitian ini, pada minggu kelima itu bahkan masih terjadi peningkatan dan masih ada materialnya pada minggu ke-7 yang setara tentunya menjadi 3,5 tahun. Sehingga tentunya harapannya ketika nanti dilanjutkan penelitian pada manusia, ini merupakan jawaban daripada needs dan keinginan dari para baik dokter maupun pasien di seluruh dunia. Demikian, dok, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Teguh, saya sangat puas dengan jawaban saudara. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agung Gede Putra Wiraguna. Selanjutnya tentunya saya beranjak ke penyangga yang ke-6. Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Susraini, SPPA Konsultan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Promo Vendus sudah dan keluarga ya, sudah sampai tahap akhir sebagai dokter ya. Saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, dalam penelitian saudara telah terbukti bahwa kombinasi PRP dengan PCR itu sebagai prakondisi growth factor untuk meningkatkan aktivitas daripada PCL dan sangat efektif untuk meningkatkan sintesa kolagen pada minggu kelima ya, dibandingkan dengan kontrol. Jadi, sedangkan pada sisi yang lain, Anda juga menjelaskan bahwa PCL juga memicu aktivitas growth factor. Jadi sebenarnya apakah PRP yang memicu atau PCL-nya yang memicu? Dijawab dulu ya pertanyaan saya yang pertama. Silakan. Pimpinan sidang, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Susraini, spesialis patologi anatomi. Terima kasih dok pertanyaannya. Jadi memang dalam pembahasan penelitian ini terjadi potensiasi antara kedua material ini, baik PCL maupun PRP yang saling memperkuat. Jadi PCL ini adalah termasuk koreksi volume yang tergolong filler, dia akan memberikan stretching effect. Nah, stretching effect ini kemudian yang akan dipahami oleh integrin. Nah, kemudian integrin ini akan juga berinteraksi dengan extracellular matrix fiber, akan memicu peningkatan sintesa kolagen melalui jalur intraseluler. Nah, dengan demikian, PCL ini menurut penelitian-penelitian yang terdahulu, yang tadi sudah saya sebutkan, memang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan sintesa kolagen. Nah, sedangkan pada PRP, karena growth factor-nya yang saya tulis adalah P3B dan P3-beta, di mana kedua growth factor ini adalah growth factor yang poten untuk sintesa kolagen, dan P3B lebih poten ternyata berdasarkan hasil penelitian saya dalam penelitian ini. PDGF dan TGF ini juga akan berinteraksi dengan reseptornya masing-masing, juga dia akan memicu neokolagenase, sintesa kolagen melalui jalur intraseluler. Sehingga kombinasi ini sangat menjanjikan, sangat ideal, yang sama-sama akan saling meningkatkan interaksi sintesa kolagen. Demikian jawaban saya, dok. Terima kasih.
Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi Saudara Propovendus menyampaikan, mempresentasikan tadi hasil penelitian Saudara. Dan kalau saya baca di ringkasan halaman 42 ya, gambaran histologi daripada kolagen. Nah ini kalau saya lihat ini ada beberapa gambaran yang sama. Apakah benar ini yang dimaksud ya dari penelitian ini? Karena gambarannya kok seperti folikel rambut gitu ya. Kemudian kalau memang ini ada kapsul dari kolagen yang terbentuk, yang mengelilingi PCL ini. Nah, apakah berarti kalau diraba itu akan teraba ya? Jadi seperti ada nodul ya, kalau diraba daerah yang disuntikkan berarti akan teraba, dan itu apakah permanen atau bisa hilang? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi apa namanya, PCL ini adalah tergolong filler yang semi permanen. Tapi filler yang ada di dunia ini, yang temporary dan semi permanen, adalah filler yang mengalami totally degradation. Jadi kebetulan PCL ini akan mengalami hidrolisis tanpa residu, akan menjadi CO2 dan H2O. Nah, pada beberapa kasus memang ada side effect terjadinya nodul ataupun granuloma yang berkepanjangan. Ya, ini terjadi karena kesalahan sinyal dari yang ditangkap oleh makrofag tentunya, sehingga ada terjadi resiko seperti granuloma ini. Namun apabila digunakan dengan dosis yang benar dan ditempatkan pada layer yang benar, yaitu di subcutaneous soft tissue layer, tentu secara visual, secara inspeksi, tidak akan nampak adanya benjolan itu. Namun sebagaimana terjadi pada implantasi filler, apapun jenis fillernya, apabila diberikan secara bolus pada area tertentu, pasti akan palpable, pasti akan teraba. Nah, jadi oleh karena itu dalam penelitian ini justru saya berusaha untuk mencari suatu kombinasi sediaan yang bisa mengeliminir resiko-resiko ini agar tidak terjadi granuloma, agar tidak terjadi nodul yang berkepanjangan, dan agar tidak visible terjadinya benjolan ataupun terjadi benjolan yang palpable lebih keras. Namun untuk memastikan semuanya itu, tentu penelitian kombinasi ini perlu dilanjutkan kepada penelitian terhadap manusia. Terima kasih, Dok. Jadi gambaran histologi ini benar ya, ini kolagen, kapsula kolagen ya, bukan folikel rambut ya? Benar, Dok. Ya. Saya puas dengan jawaban Saudara berikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Dr. Ana Agung Ayu Murah Susraini. Selanjutnya tibalah kita kepada penyanggah yang terakhir dari Jakarta. Ini adalah penyanggah tamu, Dr. Nuryati Khairani Siregar, MS, PhD, SPPA Konsultan. Saya persilahkan Dr. Nuryati. Ya. Terima kasih kesempatannya Pak Ketua. Tentunya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Dr. Teguh dan juga keluarga atas keberhasilannya menyelesaikan penelitiannya dan penulisan disertasi, dan juga kepada Civitas Akademika Universitas Udayana hari ini akan menghasilkan satu lagi S3. Tadi sudah banyak sekali pertanyaan, dan saya rasa pertanyaan dari saya pun agak mirip-mirip. Kita tahu bahwa PRP memang belakangan ini banyak sekali digunakan dalam wound healing, dalam bedah plastik ya, dan juga dengan ortopedi. Nah,
Dalam penelitian ini, Dokter Teguh menggunakan tikus untuk mencobakan ya PRP dengan PCL ini. Dan tikusnya kalau dikonversikan ke manusia itu kira-kira usia mungkin di sekitar 30-40 tahun. Nah, saya ingin tahu bagaimana nanti bila digunakan pada nanti di manusia ya, yang usianya yang lebih tua. Jadi kita tahu ada Hayflick phenomenon atau Hayflick limit di mana makin tua usia seorang individu, maka dia makin sedikit bisa itu ya berproliferasinya. Jadi fibroblasnya lebih lemot gitu ya kasarnya ya. Nah, jadi kalau ini digunakan pada orang dengan usia lebih tua, tentunya dengan pemendekan telomer dan lain-lain sebagainya faktor tersebut, apakah nanti harus ada modifikasi penggunaan PRP-nya itu dengan penggunaan PCL-nya, ataukah kira-kira Dokter Teguh mungkin masih harus meneliti lagi dengan yang diusulkan pada saran. Jadi juga harus menilai beberapa aspek yang lain seperti TIMP dan MMP-nya. Nah, itu saya ingin tahu jawaban dari Dokter Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Pimpinan sidang, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Nur Yadi Kairani Siregar, MSPSD, SPPA Konsultan. Terima kasih dok pertanyaannya. Jadi memang pada penelitian ini saya menggunakan tikus yang usianya adalah 12 bulan, ya, setara 30 tahun pada manusia. Nah, ketika tentu nanti diimplementasikan kepada manusia, tentu yang jelas kita harus, saya harus, entah saya, entah peneliti yang lain, harus melanjutkan penelitian untuk dengan penelitian klinis dengan kepada manusia. Nah, tentu yang seperti tadi dokter khawatirkan, ketika usianya lebih tua, secara logika medis tentu sudah mengalami penurunan semua aspek untuk melakukan sintesa kolagen. Nah, namun tentu dengan adanya penambahan dari growth factor, saya masih akan nanti kalau melanjutkan penelitian menyusun hipotesa bahwa ini akan terjadi tetap peningkatan di dari perlakuan dibandingkan dengan kontrol tentunya. Nah, kecuali pada keadaan-keadaan yang memenuhi batasan Hayflick, di mana sel-sel sudah kan lebih banyak ke arah apoptosisnya dan tidak mampu lagi untuk memberikan replikasi secara maksimal. Jadi jawaban saya seperti itu, dok. Nanti tentu akan lebih terjawab memuaskan apabila nanti sudah dilanjutkan penelitian ini kepada manusia. Terima kasih. Ya, saya sudah puas dengan jawabannya. Cukup satu saja pertanyaan dari saya, Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Jadi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Dr. Nuryati Kairani Siregar, MS, PhD, SPPA Konsultan. Kami mewakili S3 Kedokteran telah membantu terlaksananya ujian terbuka kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Nuryati. Baik, waktu tanya jawab dengan promotor dan penyanggah telah selesai. Jadi kita mengalokasikan waktu sampai jam 11.20. Jadi, tentunya hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya akan lanjutkan selama 30 menit ke depan adalah tahap 3. Jadi saya berikan kesempatan kepada undangan akademik untuk mengajukan pertanyaan yang akan dimulai pada pukul 11.20 dan berakhir pada pukul 11.50. Jadi saya persilakan undangan akademik yang pertama, Dr. Dr. Ida Sri Iswari, SPMK MKes. Saya persilakan Dr. Ida. Iya, terima kasih pimpinan sidang yang terhormat. Selamat siang kepada para guru besar,
promotor, kopromotor, penyanggah, dan undangan akademik lainnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Tanuwijaya dan keluarga, juga selamat untuk prodi kedokteran, prodi doktor FK Unud, terutama bidang kajian AAR. Untuk hari ini mungkin saya ada dua pertanyaan untuk dokter. Yang pertama, mengapa penggunaan PCL pada penelitian ini tidak menimbulkan peradangan atau tidak ditemukan infiltrasi sel-sel radang? Padahal kita ketahui bahwa PCL itu masih tergolong benda asing ya. Kemudian yang kedua, kira-kira apa yang perlu peneliti cermati bila melakukan penelitian menggunakan hewan coba? Mungkin itu saja dua pertanyaan. Silakan Dr. Teguh. Pimpinan sidang yang terhormat, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Ida Sri Iswari, SPMK MKes. Terima kasih dok pertanyaannya. Jadi memang benar bahwa PCL ini tentu adalah foreign body yang seyogianya juga akan memicu reaksi peradangan. Nah, pada penelitian ini saya melakukan pemeriksaan histologi itu pada minggu pertama, yaitu kalau dikonversikan kepada manusia itu sekitar 8 bulan sampai 10 bulan. Nah, pada umur tikus 12 bulan. Nah, sehingga sebetulnya ketika foreign body diimplantasikan pasti akan mengundang PMN, monosit untuk datang kepada foreign body tersebut. Namun, pada penelitian-penelitian yang lalu, polikaprolakton ini seperti tadi yang sudah saya uraikan, akan dihidrolisis, yang pertama akan dihidrolisis menjadi CO2 dan H2O. Yang kedua, dia ukuran partikelnya adalah 25-50 mikron yang tidak difagositosis oleh makrofag. Ya, sehingga kemudian analisanya baru dilakukan pada tikus ini kan kalau dikonversikan pada manusia sekitar 8-10 bulan. Padahal peradangan akut itu di mana mengundang PMN dan monosit itu biasanya pada 2 minggu pertama. Nah, oleh karena itu ini penyebabnya yang kemudian pada disimpulkan pada penelitian-penelitian terdahulu bahwa PCL ini bukan merupakan material yang non-imunogenik. Nah, pertanyaan kedua pada binatang tentu etika penelitian harus dilakukan juga. Jadi antara lain dengan mengurangi rasa sakit, rasa tidak nyaman pada hewan coba. Yang pada penelitian ini saya juga melakukan dengan anestesi untuk sebelum dilakukan perlakuan pada hewan coba. Dan pada penelitian ini saya menggunakan tikus dengan jenis kelamin jantan untuk yang terkait dengan pengukuran secara histologis ketebalan kolagen karena sintesa kolagen ini sangat sensitif terhadap hormon estrogen. Sehingga itu yang memberikan jawaban kenapa pada saat ini kulit wanita sebelum aging, sebelum menopause lebih halus, lebih lembut, lebih kenyal dibandingkan kulit laki-laki. Tapi ketika menopause akan terjadi penurunan drastis daripada kualitas kulit. Dan itulah yang menyebabkan saya memilih jenis kelamin jantan pada penelitian ini. Demikian jawaban saya, dok. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih. Saya cukup puas dengan jawabannya. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih, Dr. Dr. Ida Sriswari. Selanjutnya kepada undangan akademik yang kedua, Dr. Dr. Nimade Linawati, MSI. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Teguh Tanuwijaya beserta keluarga serta institusi atas pencapaian tertinggi dalam bidang akademik. Pertanyaan saya ada dua, Dok. Jadi, kenapa pada saran dokter menyarankan lagi untuk pemeriksaan reseptor PDGFB serta TGF-beta? Apakah hasil saat ini dengan hasil ekspresi daripada sitokin belum cukup? Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika nanti untuk aplikasi atau treatment anti-aging pada manusia, penggunaan PRP ini serta post-PCL, itu apakah memiliki syarat khusus individu atau pasien yang bisa diambil PRP-nya? Apakah misalnya perlu ada pemeriksaan laboratorium atau apa sebelumnya yang dilakukan? Atau bisa pada semua pasien yang menginginkan treatment ini bisa dilakukan seperti itu. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Perkenankan saya menjawab pertanyaan dari undangan akademik Dr. Dr. Nimade Linawati, MSI. Terima kasih dok pertanyaannya. Saya selama melakukan penelitian ini, kemudian makin menyadari bahwa sintesa kolagen itu luar biasa sekali aspek yang terkait. Jadi antara lain yaitu diperlukannya reseptor daripada growth factor. Reseptor growth factor yang saya teliti adalah PDGFB dan TGF-beta. Kedua-duanya adalah growth factor yang poten untuk menginduksi sintesa kolagen. Namun tentu tanpa adanya reseptor, fungsi kemampuan dari kedua growth factor ini untuk menginduksi sintesa kolagen tentu tidak akan terjadi. Seperti yang tadi saya uraikan pada bahasan dari presentasi saya, bahwa sebetulnya interaksi antara PDGFB dan reseptornya, TGF-beta dan reseptornya, dia akan baru bisa memicu sintesa kolagen melalui jalur intraseluler yang melewati MAPK. Jadi oleh karena itu saya sarankan dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana kaitan antara kombinasi ini terhadap reseptor. Artinya nanti perlu semoga bisa didapatkan peran serta dari reseptor ini bagaimana kalau misalnya PDGF dan TGF-nya yang ditinggikan pada saat kondisi reseptornya menurun konsentrasinya atau sebaliknya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tentang implementasinya pada manusia, PRP dan PCL ini, tentu kedua-duanya saat ini telah digunakan seperti tadi saya uraikan dan kedua-duanya mempunyai kontraindikasinya masing-masing. Jadi pada penggunaan PRP ada kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Kontraindikasi absolut antara lain adalah yang terkait adalah trombositopenia kritis, kemudian sindroma disfungsi platelet, dan septikemia antara lain, dan ada beberapa kontraindikasi yang lain. Nah, kontraindikasi relatif tentunya yang menghambat reaksi daripada neokolagenase ini, yaitu apabila menggunakan NSAID atau steroid ketika akan dilakukan terapi ini. Dan apabila terjadi infeksi pada area implantasi dan atau jumlah plateletnya kurang dari 100.000, ini yang memerlukan mungkin sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium sebelumnya. Nah,
Sedangkan pada PCL juga ada beberapa kontraindikasinya, antara lain adalah adanya infeksi pada area yang akan diimplantasikan. Jadi demikian kira-kira dok, jawaban saya yang nanti tentunya akan lebih mantap apabila dilakukan penelitian selanjutnya kepada manusia, bagaimana kontraindikasi kombinasi ini untuk manusia. Terima kasih. Baik, saya sangat puas dengan jawaban Promo Vendus. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Dr. Himade Linawati. Selanjutnya adalah undangan akademik yang ketiga, Dr. Renat Dr. Ninyoman Ayu Dewi MSI. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar, Dr. Teguh. Bisa, Dok? Sangat jelas. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada para guru besar dan senior saya sekalian. Beberapa pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan, jadi saya punya satu pertanyaan saja, Dr. Teguh. Jadi kalau mendengar penjelasan dokter dalam menyiapkan sediaan PRP, itu artinya bahwa akan terjadi variasi kandungan dari growth factor dalam sediaan tersebut, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian dapat dipastikan bahwa di dalam penelitian lanjutan ataupun nanti saat diaplikasikan ke manusia itu hasil dapat sama gitu atau bersifat reproducible. Terima kasih. Yes. Pimpinan sidang, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari undangan akademik Dr. Ninyoman Ayu Dewi MSI. Ya dok, jadi PRP ini memang mempunyai berbagai varian dari growth factor dan poten untuk menginduksi neokolagenase, sintesa kolagen, selain PDGF dan TGF ini juga ada FGF, ada TGF, ya, yang tentu dari referensi yang sudah saya dapatkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, PDGF dan TGF ini adalah yang paling poten. Nah, pada penelitian yang saya lakukan ini, fokusnya adalah saya mengukur ketebalan kapsula kolagen yang terbentuk di sekeliling daripada PCL. Jadi, dan ini diinduksi, diperkuat oleh growth factor-nya, yaitu PDGF dan TGF. Jadi artinya yang diukur sebelum dilakukan perlakuan, yaitu pada kelompok kontrol adalah ketebalan dari efek dari PCL-nya saja. Ya, jadi saya tidak mengukur, memang fokusnya tidak pada growth factor-nya, tapi pada filler-nya, yaitu PCL-nya. Namun pada penelitian-penelitian berikutnya, boleh saja nanti dilakukan penelitian yang terkait dengan apa yang menjadi concern dari Dr. Ayu Dewi. Jadi demikian jawaban saya. Terima kasih. Halo. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Teguh. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang memang sama baiknya dengan penelitian ini, barangkali bisa dipertimbangkan apakah dosis PRP secara umum yang mau dipakai atau dosis growth factor yang sama yang digunakan. Karena kan yang berpengaruh ini adalah growth factor. Demikian Bapak Ketua Sidang, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nyoman Ayu Dewi, MSI. Selanjutnya kita saya persilahkan kepada undangan akademik yang keempat, Dr. Susi Purnawati, MKK. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang yang terhormat, Bapak Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selamat juga dari saya kepada Promo Vendus yang sangat terpelajar, Dr. Teguh Tanuwijaya, MBOMed, atas promosi dokternya pada hari ini. Selamat juga tentunya kepada Prof. Wimpi selaku promotor
Dan salam hormat kami juga kepada para guru besar yang lainnya, senior dan teman sejawat semua. Izinkan saya mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Platelet rich plasma sebagai dermal filler tentunya sangat bermanfaat dalam bidang estetika. Untuk alasan keamanan produk dan juga atas pertimbangan bahwa studi ini mungkin akan dilanjutkan ke tahap clinical trial fase 1 yang tentunya akan diterapkan kepada pemakainya. Nah, berdasarkan referensi-referensi yang sudah dikaji, saya ingin Promovendus bisa menjelaskan yang pertama tentang respon makrofag pada jaringan yang diberi implan polikaprolakton. Kemudian satu hal lagi, satu pertanyaan memang sudah ditanyakan juga oleh penanya sebelumnya. Tadi Promovendus menjelaskan bahwa filler ini dihidrolisis ya. Lalu muncul pertanyaan saya, secara teori bersihan filler ini dari jaringan di fagosit makrofa atau bekerja secara sistemik terdistribusi di sirkulasi kemudian bersama asam amino lainnya dan akhirnya dihidrolisis di mitokondria. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pimpinan sidang yang saya hormati, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Susi Purnawati, MKK. Ya, dok, jadi PRP dan PCL, khususnya PCL ya maaf, jadi penggunaan PCL ini, dia ada dua penyebab kenapa dia disebut sebagai non-imunogenik. Yang pertama karena ukuran partikelnya. Jadi di dalam penggunaan filler ada beberapa kelompok yang bisa dikaji side effect-nya. Yang pertama adalah kelompok filler dengan partikel yang ukurannya kurang dari 20 mikron. Jadi, mikron ini biasanya filler yang masa durability-nya sangat pendek. Karena dia totali di fagositosis oleh makrofag. Di lain sisi yang ukurannya 50 mikron lebih besar dari 50 mikron tidak di fagositosis oleh makrofag karena ukurannya besar dan oleh karena itu apabila dia mempunyai residu metabolit biasanya akan menimbulkan terjadinya granulasi, granuloma. Nah, di antaranya itu 25 sampai 50 mikron yang juga saya gunakan pada PCL yang ukurannya di tengah-tengah antara 25 sampai 50 mikron juga tidak di fagositosis. Namun dia tidak ada residu metabolit. Jadi dia mengalami hidrolisis menjadi CO2 dan H2O yang kemudian mengikuti proses metabolisme di eliminasi seperti asam amino lain pada mitokondria. Jadi ini jawaban saya, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Teguh. Jawaban yang sangat bagus. Saya sangat puas dengan jawaban Dokter. Selamat sekali lagi, Dok. Dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Susi Purnawati MKK. Jadi selanjutnya tibalah kita kepada undangan akademik yang terakhir, yang kelima. Saya persilakan Dr. Made Ratna Saraswati, SPPD, KEMD, Pinapid. Yeah. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kepada Promovendus, Dr. Teguh Tanuwijaya, MBiomed, selamat atas pencapaian sampai saat ini. Selamat juga saya sampaikan kepada promotor, kopromotor, dan program studi. Selamat siang kepada seluruh guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian yang saya hormati. Penelitian dalam disertasi dari Promovendus dilaksanakan pada subjek tikus jantan dan menunjukkan hasil yang baik. Nah, kepada Promovendus, dalam saran saudara, di sana disebutkan bahwa akan dilakukan penelitian pada subjek manusia. Tadi beberapa sudah ada pertanyaan terkait hal ini.
pertanyaan saya ada dua hal. Yang pertama, tahapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum sampai kepada human study tentang kombinasi pemberian PRP dan implantasi PCL ini. Kemudian yang kedua, kesulitan apa yang mungkin akan terjadi, yang mungkin Anda sudah prediksi, dan apa antisipasi yang saudara sarankan untuk peneliti selanjutnya. Terima kasih, silakan. Terima kasih, pimpinan sidang yang saya hormati. Perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Made Ratna Saraswati, spesialis penyakit dalam. Terima kasih, Dok, pertanyaannya. Jadi memang dalam penelitian yang saya lakukan ini membuat saya juga mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya, yaitu kepada manusia. Tentunya banyak sekali yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan. Nah, kombinasi antara PRP dan PCL ini adalah suatu material. Jadi ranahnya kalau kita kembalikan adalah ranah daripada Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, terkait material. Nah, berdasarkan peraturan dari Kepala Badan POM, tahapan penelitian yang terkait material itu ada 5. Yang pertama adalah penemuan materialnya dulu, dan ini kan sudah ditemukan. Jadi material PCL, PRP ini sudah ditemukan pada penelitian-penelitian yang selanjutnya. Kemudian dilakukan uji preklinik. Antara lain, saat ini saya melakukan kombinasi riset ini, dan baru kemudian dilanjutkan dengan uji klinik. Tahap keempat adalah pemasaran, dan tahap kelima adalah post-market. Nah, ketika kemudian masuk ke dalam uji klinik, ada 4 tahapan tentunya. Yang pertama adalah, tahap pertama adalah pengujian dengan sampel sukarelawan yang kecil, sekitar 20 sampai 100 orang, yang tujuannya adalah untuk menentukan dosis keamanan dan keselamatan. Tahap kedua, sampelnya ditingkatkan menjadi lebih dari 100. Yang tujuannya adalah untuk memonitor side effect jangka yang lebih panjang dan khasiatnya. Tahap ketiga, sampelnya lebih besar, sampai dengan 3.000, juga untuk memonitor side effect selama 1-4 tahun. Dan kemudian dilakukan post-market pada tahap keempat dengan ribuan relawan untuk menganalisa keamanan dan kemanjurannya. Namun dari relawan-relawan yang digunakan tentu harus ada etika. Dan semuanya ini diawasi oleh tim pengawas etik dalam penelitian yang digunakan untuk manusia. Jadi demikian jawaban saya, Dok. Terima kasih. Mungkin ditambahkan sedikit tentang kesulitan apa yang kemungkinan akan dihadapi dan antisipasi yang saudara sarankan untuk peneliti. Ya, mohon maaf saya kelewatan, mungkin sudah 2 jam berdiri. Jadi tentu seperti tadi yang saya sampaikan, makin dipelajari, makin diteliti mekanisme sintesa kolagen ini, makin diketahui banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan semuanya itu idealnya tentu perlu dilakukan penelitian-penelitian untuk memahami betul pengaruh-pengaruhnya terhadap sintesa kolagen ini. Nah, tentu peneliti-peneliti yang berikutnya yang mungkin akan segera termotivasi untuk dilakukan adalah mengganti material PCL ini dengan yang lebih banyak digunakan seperti yang disampaikan tadi oleh penyangga Dr. Wiraguna, yaitu hyaluronic acid. Ya. Dengan adanya penelitian awal yang saya lakukan ini, ternyata memang berhasil growth factor ini yang berada dalam PRP untuk meningkatkan ketebalan kapsula kolagen pasca implantasi filler. Filler yang saya gunakan semi permanen. Sehingga dengan demikian selanjutnya akan lebih
confidence, lebih percaya diri untuk menggunakan filler yang temporary yang lebih banyak digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Dan tentu filler temporary itu mempunyai beberapa karakteristik tergantung dari konsentrasinya, besar partikel, dan viskositinya. Oleh karena itu, untuk mengurangi penyulit-penyulit, tentu batasan-batasannya ini dibuat lebih padat, lebih rapat, sehingga variasi hasil penelitiannya nanti lebih bisa terkonsentrasi dengan batasan yang lebih rapat yang disiapkan. Terima kasih, Dok. Terima kasih, saya puas dengan jawaban Promovendus. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih, Dr. Madiratna Saraswati, SPPD, KIMB, Finasim. Waktu tanya-jawab dengan undangan akademik telah selesai. Jadi, ujian promosi doktor saya akhiri. Jadi hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya mohon promotor dan penyanggah menentukan kelulusan dan predikat kelulusan. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya sidang promosi doktor Fakultas Kedokteran Universitas Udayana kami skor selama 20 menit. Jadi Promovendus dan undang lainnya dipersilakan untuk keluar dulu dari.
Yang saya muliakan, sidang promosi program doktor Fakultas Kedokteran dinyatakan dibuka kembali. Dengan ini saya sampaikan hasil rapat yudisium sebagai berikut. Saudara Promovendus Dr. Teguh Tanu Wijaya, Magister Biomedis, AAM, mahasiswa angkatan tahun 2012-2013 setelah mempertimbangkan prestasi Promovendus selama masa studi, ketekunan dan kesungguhan dalam melaksanakan penelitian, hasil ujian tahap 1, cara Promovendus dalam mempertahankan disertasi
dan masa tempuh studi, maka diputuskan bahwa disertasi saudara Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, saudara merupakan doktor yang ke-281 di lingkungan program studi doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Mulai hari ini kepada saudara diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan segala hak dan kewajiban serta kehormatan yang melekat pada gelar tersebut. Atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, saya mengucapkan selamat kepada saudara Dr. Dr. Teguh Tanuwijaya, MBiomed AAM, dan keluarga atas keberhasilan yang telah dicapai. Kepada Profesor Profesor Dr. Wijaya, yang banyak berkat Dr. Sultan Wijaya MBiomed untuk mencapai kesempatan untuk menyerahkan kelulusan doktor baru kita dan dilanjutkan dengan sambutan singkat tentang makna disertasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, para penyangga, para undangan akademik, dan khususnya Dr. Dr. Teguh Tanuwijaya, Magister Biomedik, konsentrasi anti-aging medicine yang saya banggakan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada saudara dan keluarga besar yang menyaksikan acara ini secara online. Nah, berarti telah lahir seorang doktor di Republik ini, doktor baru. Tadi disebutkan oleh ketua sidang, saudara merupakan doktor yang ke-281 di lingkungan yang diluluskan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saya tambahkan, saudara adalah doktor yang ke-9 untuk konsentrasi anti-aging medicine. Jadi pesan saya berikutnya adalah, jangan sia-siakan gelar doktor yang sudah saudara capai dengan susah payah ini. Mungkin banyak orang tidak menyadari apa sih doktor itu. Saya ingin memberikan gambaran, di negara kita itu hanya ada 143 dokter per 1 juta penduduk. 143 dokter per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan Malaysia yang memiliki 509 dokter per 1 juta penduduk. Apalagi dibandingkan dengan Amerika yang punya 9.850 dokter per 1 juta penduduk. Jerman 3.990 dokter per 1 juta penduduk. Jepang, negara Asia, memiliki 6.438 dokter per 1 juta penduduk. Dan India memiliki 3.420 dokter per 1 juta penduduk. Jadi, kalau kita ingin menjadi negara maju, mestinya jumlah dokter itu
harus lebih banyak dari sekarang yang hanya 143 orang per 1 juta penduduk. Mengapa? Karena di otak dokter itu ada inovasi-inovasi baru yang bisa dilahirkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dr. Teguh Tanuwijaya, Anda diluluskan oleh sebuah fakultas kedokteran Universitas Udayana yang memang terakreditasi dengan baik. Di luar kita, tidak sedikit sarjana yang ingin cepat-cepat menjadi dokter, tapi dokternya abal-abal. Ada pula yang ingin cepat-cepat jadi profesor, tapi profesornya abal-abal. Dan banyak sekali di antara kita, bangsa ini, yang tertipu oleh orang-orang yang menggunakan gelar profesor, padahal profesornya tidak jelas. Profesor dari institusi mana, dari universitas mana, itu tidak pernah jelas. Dan masyarakat banyak sekali yang tertipu. Tidak sedikit juga pejabat kita yang tertipu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kita semua marilah semakin sadar bahwa untuk mencapai jenjang tertinggi, doktor ini tidak selalu mudah. Itu sudah dialami oleh Dr. Teguh yang dengan gigih pada akhirnya pada hari ini secara resmi menyandang gelar doktor itu. Dan kebetulan dalam konsentrasi anti-aging medicine, sebuah cabang ilmu baru yang punya masa depan sangat cerah dan sekarang pun sudah semakin cerah. Dan program studi ini dipelopori oleh Universitas Udayana sebagai pendiri program magister yang pertama dalam konsentrasi anti-aging medicine yang pertama di dunia. Nah demikian hadirin sekalian, khususnya Dr. Teguh, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat dan sukses dan teruslah berkarya sesuai dengan evidence-based medicine, prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Jangan sampai kemudian kita semua melupakan posisi kita di mana. Sebagai intelektual, sebagai dokter, sebagai saintis, kita mestinya tetap menjunjung tinggi evidence-based medicine itu. Kita tidak boleh menjadi pelacur-pelacur intelektual. Tidak boleh menjadi prostitut intelektual. Tapi kita betul-betul menjadi seorang intelektual yang sejati untuk mengembangkan, membantu pembangunan bangsa dan negara. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan salam untuk keluarga besar. Terima kasih dan Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Dengan berakhirnya sambutan promotor tentang makna disertasi, hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ujian hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Perkenankan pula pada kesempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama ujian berlangsung. Akhirnya, bidang khusus program doktor Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dinyatakan ditutup. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita.